Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama saya di channel Dunia Tanaman. Ini saya menunjukkan hasil top working durian yang sudah berhasil, yang kemarin saya upload ya caranya. Silahkan dibuka di channel saya cara top workingnya. Ini bisa dilihat sudah keluar daun tapi belum tembus plastiknya. Untuk nanti ini akan menembus sendiri, jadi tidak usah kita sayat, biarkan saja sampai plastiknya nembus. Ya, ini pohonnya. Ini adalah saya top working dengan durian OG atau duri hitam. Nah, ini. Ya, ini pohonnya saya sudah potong atasnya yang kemarin saya kerat. Sudah saya potong, tinggal nunggu keluar daunnya. Nah, ini usia dari top working kurang lebih 3 minggu. Ya, ini sebentar lagi ini akan menembus daunnya. Untuk nanti hasilnya kalau sudah besar akan seperti ini. Nah, ini juga hasil top working. Ini dilihat, ini hasil top working sama durian OC juga. Ini saya sudah potong juga. Ya, ini. Ini usia dari top working kurang lebih 4 atau 5 bulan. Hasil top working ini akan tumbuhnya akan lebih pesat ya. Karena batang utamanya sudah berukuran agak besar. Ya, ini dilihat. Nah, nanti akan menyambung seperti ini. Ini ketinggian dari tanah kurang lebih 1 meter. Ini juga hasil top working juga. Ini satu pohon dua jenis durian, yang ini musangking, yang di batang utama adalah durian bawor. Ini usia kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan. Yang di batang utama ini adalah bawor, dan yang di tunas ini saya sisipkan durian musangking. Turbusnya sangat bagus, daunnya hijau banget. Ini kedua-duanya, bawor dan musangkingnya, sama-sama suburnya. Turbusnya sangat cepat. Ini satu pohon saya sisip 3. Nah, ini juga. Jadi ini saya potong di batang utama, lalu saya biarkan muncul tunas baru 2. Kemudian yang 2 ini juga saya sisipkan dengan durian tadi. Untuk yang di tunas ini supaya top working cepat tumbuh, yaitu saya memotong ranting-ranting yang di atasnya. Jadi nanti pertumbuhan terfokus sama sisipan. Seperti ini. Ini juga saya potong. Kalau ada tunas baru ini seperti ini. Juga dipotel saja, dibuang saja. Biar fokus pertumbuhannya di sini. Oke, ini adalah hasil top working dari saya. Video cara top workingnya bisa dilihat di channel saya. Silahkan buka channel saya.
Sekian dulu. Semoga menambah semangat bagi teman-teman. Semangat bagi teman-teman yang pemula untuk sambung sisip ataupun networking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.